Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen, tata kelola semuanya, saya ingat saya masuk di PT PAL ini di 2015. Mohon maaf, harus ngomong apa adanya. Saya masuk, ibaratnya saya melihat bahwa kelihatan tidak ada manajemennya. Semen di pabrik ini, di workshop ini. Mesin-mesin berjajaran, dan saat itu juga langsung saya perintah kepada Menteri untuk dibenahi. Kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar 1,5 triliun, dan saya sangat senang saya masuk ke sini lagi. Berarti 4 tahun setelah itu kelihatan sekali ada sebuah perubahan manajemen. Saya ini orang pabrik, jadi lihat masuk ke sebuah ruangan itu kelihatan ada manajemennya atau tidak, tata kelolanya benar atau tidak, kelihatan sekali. Dan juga perubahan dari produk driven pada market driven ini penting, sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk kepentingan non-militer.